dan quality assurance itu hal-hal yang sebenarnya di luar misalnya pertimbangan KPU tidak siap akan terjadi rusuh kalau disatukan, ada orang-orang yang merasa dirugikan, hal-hal seperti itu tidak saya masukkan dalam konstitusi. Karena saya pikir ini adalah Mahkamah Konstitusi dan tugas Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan karena itu seluruh argumen-argumen yang bersifat non-yuridis, non-konstitusional itu saya kesampingkan. Biar Mahkamah murni menguji ini dengan undang-undang dasar. Sebab Mahkamah kan tidak perlu harus membuktikan, apalagi dia kemudian membuat putusan yang saya kritik dalam sidang ini dan Anda dengar semua. Saya dengan lantang mengatakan Mahkamah Konstitusi bukan KPU. Ya. Dalam pertimbangannya, dalam putusan Effendi Ghazali kan dia mempertimbangkan KPU. Dia bilang KPU sudah melaksanakan tahapan-tahapan, KPU belum siap, KPU ini Mahkamah Konstitusi kan bukan KPU. Dan itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa, 3 bulan ya. Lagi pemilu. Tidak ada urusannya Mahkamah. Kalau dia bilang itu bertentangan, besok laksanakan. Nah, lebih aneh lagi, ketika Mahkamah mengatakan KPU-nya tidak siap, KPU-nya mengatakan kami siap. Ini apa? Ya. Dan kalau mau fair, KPU panggil aja ke MK ini, tanya, Anda siap atau tidak? Ada deh waktu masalah PP Migas. Ya. PP Migas diputuskan bertentangan dengan UUD 45, dan seketika itu juga PP Migas tidak bisa berbuat apa-apa. Anda ingat ketika saya melawat Hendarman Supandji, MK mengatakan mulai hari ini, hari Rabu tanggal 10 November tahun 2010 jam 14.35, jam Republik Indonesia tidak punya jaksa agung lagi. Tidak ada, tunggu dulu seminggu lagi, nanti Presiden tunjuk jaksa agung, enggak ada cerita. Diputuskan tapi 5 tahun lagi, kan saya kasih contoh tadi. Bagaimana kalau sekiranya seorang bupati didakwa ke pengadilan karena korupsi, dijatuhi hukuman 10 tahun tapi berlakunya tahun 2019. Artinya kan selama itu dia koruptor tetap aja jadi bupati. Ini kan putusan Mahkamah Konstitusi sangat-sangat aneh. Lalu apa yang akan dilakukan kalau misalnya putusannya sama dengan putusan Effendi Ghazali? Ya, sudahlah. Sejarah nanti akan mencatat, ya. Saya telah melakukan sesuatu yang saya anggap terbaik untuk bangsa dan untuk negara ini. Ya, saya ikut bertanggung jawab, ya. Saya yang mendraft Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, yang mengajukannya ke DPR dan membahasnya sampai selesai. Ya, Anda ingat sejarah yang mengajukannya itu Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra namanya. Nah, tapi setelah Mahkamah Konstitusinya jadi, kok seperti ini kerjanya? Tentu saya orang pertama yang sangat kecewa dengan Mahkamah Konstitusi. Bang, soal ambang batas tadi gimana? Iya, itulah kecuali dukun yang mengerti itu. Karena Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal 9 tidak dikabulkan. Artinya ambang batas katanya biarkan diserahkan kepada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undangnya. Tapi di lain pihak MK mengatakan bahwa pemilu itu harus serentak. Ya, itu dia terima. Tapi ambang batas harus ada. Nah, kalau pemilunya serentak bagaimana menentukan ambang batas? Ya, aneh putusan MK itu. Ya, kecuali mereka dukun. Udah tahu, oh misalnya PDIP belum pemilu udah tahu udah dapat 20% misalnya. Atau Nasdem udah dapat 30%. Orang pemilu aja belum. Jadi saya anggap putusan MK ini jauh daripada pemahaman yang dapat diterima oleh akal sehat. Nah, karena itu permohonan ini saya uji kembali. Tentang norma baru yang baru disampaikan tentang perbaikan hari ini, sejauh mana ini bisa meyakinkan hati untuk melakukan permohonan itu? Apa itu? Norma baru yang baru ditambahkan. Oh iya, yang tidak. Sebenarnya ada norma baru ya. Ya, saya mohon itu supaya MK menafsirkan langsung pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E. Kalau ditafsirkan pasal 6A ayat 2, pasal itu mengatakan partai politik atau gabungan parpol mengajukan ke calon presiden sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, artinya sekarang dong ngajukan. Nah, kalau sekarang aja KPU buka daftar, rame ya mendaftar calon presiden. Omega daftar, saya daftar, Pak Yos daftar, semua kan gitu kan. Nah, lalu kalau ditafsirkan bahwa itu artinya bahwa partai politik itu mendapatkan calon presiden ketika dia berstatus sebagai calon presiden sekarang. Nah, kemudian MK tafsirkan pasal 22E. 22E itu mengatakan bahwa pemilihan umum
dilaksanakan secara jurdil untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Kalau MK tafsirkan, yang dimaksud sekali dalam 5 tahun adalah 4 pemilu itu dilaksanakan serentak pada hari yang sama. Selesai, nggak perlu undang-undang, nggak perlu nunggu 2014, laksanakan aja. Ya, jadi tidak akan terjadi kekisruhan karena yang hanya diundur itu pemilihan legislatif dari bulan 4, April 4, ke mundur ke bulan Juli. Anggota DPR kan dilantik 1 Oktober, Presiden dilantik tanggal 20 Oktober, tidak akan mengganggu, tidak akan ada memperpanjang anggota DPR, MPR, memperpanjang jabatan SBY, nggak ada. Ya, seperti banyak. Dan kalau dilaksanakan bulan April, ya bulan Juli, KPU-nya mungkin banyak, lebih siap ya. Sekarang ini DPT aja masih berantakan. Sekarang ini tinggal 2 bulan lagi, apa kertas suara aja belum dicetak. Nah, dulu saya jadi Menteri Kehakiman, tanya Bu Mega, 3 kali keluarkan perpu gara-gara KPU terlambat mengirim surat suara ke daerah-daerah. Nah, jadi kalau pemilu ini diundurkan ke bulan Juli, KPU-nya mungkin lebih siap. Lalu bagaimana komentarnya Pak dengan putusan MK? Komentar apa sekarang? Putusan MK? Kan belum ada putusan. Tadi yang dikatakan kemarin pasal-pasal dibatalkan ketika ini Ghazali akhirnya menunggu jadi 2019. Jadi kan kepakuman hukum kan? Oke. Ya. 2014 jadinya legitimate atau tidak? Dengan adanya misalnya pasal-pasal yang baru berlakunya 2019, padahal keputusan dari MK adalah seketika tidak seperti peraturan perundangan. Begini, kalau kita berpikir legal formal, ya, putusan MK itu legitim ya, betapapun salah. Putusan pengadilan itu betapapun salahnya dan betapapun gobloknya hakimnya, berapa begonya dia memutuskan perkara, itu tetap melikat. Misalnya Anda sama sekali tidak pernah maling ayam. Oleh hakim, saudara diadili bersalah maling ayam satu ekor, dihukum 30 tahun penjara. Betapapun gobloknya hakim memutuskan perkara itu, masa orang maling ayam satu dihukum 30 tahun, saudara tetap harus menjalani hukuman 30 tahun. Tapi saya sebagai orang yang belajar hukum, saya mengatakan, ya, secara formal, hukum memang harus dijalankan dan harus dipatuhi. Tapi sebagai orang yang belajar hukum tata negara, saya mengatakan keputusan Anda itu salah dan memalukan. Itu aja. Ya, saya nggak mau jadi Socrates. Ya. Socrates, dia tahu bahwa dia diadili dengan cara yang salah. Dia dihukum mati harus minum racun. Socrates bilang, kamu hakim goblok. Tapi dia minum racun itu terus dia mati. Saya nggak mau jadi Socrates, saya mau hidup aja.